Oli, ngomel Oli. Wih, lu udah kesukaan belum klik. Bos. Eh, cicak cang rapi yang baju tuh nanti sibuk cang. Eh, udah mulai nih. On tuh. On. Oke deh, masuk aja. Malam kawan-kawanku semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau ngerjain Satria Hiu Bule Budo. Hiunya ada di sebelah sana. Kita mau bongkar sekarang. Kebetulan yang memberi nama ini dia sendiri. Namanya Bule Budoh. Sekarang kita mau kerjain dan kita mau bongkar. Ini unitnya sudah siap untuk dibongkar. Sekarang akan kita naikkan dulu ke atas. Si Paset sudah siap-siap. Yes, siap ya. Siap-siap bos, siap. Ini ada Sihu kayak ini. Sihu. Terus saudara. Wih, saudara nih. Cita Uji nih. Tahu Cine? Gak tahu. Bapak Cine. Kita mau kerja sekarang. Kita bongkar Satria Hiu miliknya Bule Budoh. Kembali Mar, pokoknya Ci harus deman Ci Mar. Racing ala 90 sampai 2000-an. Kita beli demen racing juga. Oke nih, kita mau bongkar dulu, jangan kemana-mana, tetap di Gustodi Garage TV. Ini lagi ngapain Om Pasir? Bongkar-bongkar.
apanya dibongkar ini? Ini yang mau diperbaiki kita bongkar. Oh gitu. Ini apa namanya? Ini namanya apa ya? Dashboard tengah. Oh, dashboard tengah. Ya. Tapi sini sudut airnya mas. Waduh. Nggak, biasanya di belakang ya. Kok sedih sini? Mungkin. Tapi ori ya. Ya ori. Montir andalan kita. Baik. Montir mekanik dong. Karbung king nih, karbung king. Ini apa, bos? Ini yang kawan ngekep nasi nih, ngekep nasi. Woi. Ngeres cepat nih, John. Wih, karbunya, lihat nih karbunya. Karbunya RX King. King apa S nih? Wah, kok ada biru-biru itu? Kayak wing dangdut. Woi, CDI di depan loh. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kok bisa CDI di depan nih ceritanya? Biasanya CDI itu di sini. CDI itu di sini biasanya. Ya ntar kita pindahin lagi ke belakang seperti aslinya. Dan semarin si bule lengah ini, bule bodoh, dia mau minta karbunya kembali ke original. Dan manifoldnya ganti dan dibelikan box filter yang aslinya. Untuk CDI mantap, masih asli. Denso, wow, nih CDI-nya. Pembalasan. Hmm. 24 karat. Ini juga 24 karat. Tapi dua kali ganti. Nanti entah pakai nelfon apa. Cari aja. Ya. Apa yang tadi motornya nih bos? Bule bodoh. Kok dibilang bule bodoh? Ada cerita unik. Sebelum dia kesini, dia WA saya. Nggak ada gambar di WA. Saya kira dia orang Bali. Dia chat saya pakai bahasa Bali. Saya suruh kesini mampir dan sampai sini. Nadanya emang agak kasar sedikit. Saya nggak tahu tuh. Saya kira orang Bali. Kalau nyampe sini. Wah, gede gondrong pakai helm cross, dia ternyata bule. Akhirnya tanya, kamu yang WA saya? Oh, Cang, WA Cik, Leng. Gitu dia, wah, saya kaget. Kok pintar bahasa Bali? Ternyata 15 tahun dari Bali. Akhirnya dia di sini sampai di garaj, lihat motor. Kleng, luang-luang lah, Ci, motornya. Bahasa Bali dia, maksudnya bagus-bagus motornya. Pokoknya motornya aku harus seperti ini. Nah, dia bilang gitu. Dia tunjuk salah satu motor yang ada di sini. Akhirnya saya tanya konsep-konsepnya apa. Dia menyerahkan saya langsung, yang penting motornya bersih seperti kembali dia beli tahun 2005 dulu. Kamu ngomong terus dari tadi soal bodoh, emang bodoh apaan sih? Bodoh itu sama dengan gila. Dia dipanggil bodoh karena orangnya senang gila-gilaan atau seru-seruan. Makanya dia bilang, panggil aja aku bule bodoh atau bule gila maksudnya. Karena dia senang gila-gilaan dan seru-seruan. Hidup ini nggak usah dibikin serius, dibawa enjoy aja. Senyum-senyum boleh, tapi kelewatan senyum bahaya, nanti beneran gila, bodoh. Kok tegang kali bapak pasok nih? Iya nih, mau nangkap jangkrik. Jangkrik aduan bos. Iya. Berapa harga jangkrik sekarang bos? Kurang tak. Ini baru mulai menangkap. Oh gitu. Ah.
Artinya motor ini lawas. Iya. Made in Bali, hanya dari Bali. Ini gue Meoli, oke. Meoli, Meoli. Wih, udah suka belum? Hahaha. Ngombe oli. Ini truk luar. Ngombe sih ya, Pak. Udah dapat gasnya, Bos? Belum, Bos. Belum. Tuh. Ini jangkrik jadi gede. Pasti di gede. Apa aja yang gede, Bos? Tanya langsung sama orangnya. Loh, kok ini laku? Bos, Bos, ini sejauh ini kondisi motornya gimana, Bos? Sejauh ini kondisinya wapik ya. Kondisinya ini iso dipakai kurang lebih ku 75% ya. Cuman nanti dirubah di custom di iki nek rangka iki. Rangka ring rubah-rubah warnane sing ganteng kayak koyo aku. Biar kinclong pokoknya seperti jidatmu. Kowe rasa kakean cangkem tak platok dasmu we. Iki karbune ora ori. Karbune iki RX King blayer-blayer iku. Lung A L E I L L L L L L L L L L. Filtre we, filtre. Larang tenan iki Mas, Mas. Dan balancer iki, balancer iki lho. Aku rekau iki, warnane kok ngono. Ono coklat-coklat yang mirang itu. Tapi sing penting mesine wapi. Tapi kampas koplingnya kayak entek, iki harus diganti. Ini ternyata kuilnya bukan asli bawaannya, entah kuil apa, kaden enggak tahu. Aku ini. Tahu. Ben. Apa? Kuil milik gaya. Itu diganti. Ya. Ini kira-kira lagi berapa persen bisa dipakai? Ini semuanya barangnya bagus. Nah, kira-kira ini coba tanya Agusnya konsepnya kayak gimana? Ya. Bos, bos, ini lagi berapa persen ini, bos? Ini bisa dipakai 70% karena kita proyek dibahkan menghemat juga ini. Tapi si bulenya minta ganti kaki-kaki kemarin kalau nggak salah. Yang penting kita maksimalkan dulu barang-barang yang lama. Untuk tadi nih ada as yang lecet nih, ada as yang baret, sudah umur, kanan kiri, dalamnya udah kemakan, dan juga koi mili gayanya mana koi mili gayanya? Koi mili gayanya nggak tahu ini merek apa, nanti kita pakai koi mili gaya aslinya. Dan ada beberapa dari rangka biasanya rangka ini sering copot. Cuma ini nggak tahu. Mau kita cek dulu besok remover. Setelah catnya terkupas, baru kelihatan ada kropos atau tidak. Kalau memang kropos, kita akan repair lagi, kita las, dan kita rapikan semua drat-dratnya. Kita percantik agar maksimal, biar si Om Bule puas. Dari Kipro, ini masih bawaannya, masih asli. Dari Flasher, ini merek lokal. Kabel-kabelnya semrawut kayak otak saya.
nanti akan di permak lagi kalau bisa biar menghemat budget sama si pasar. Barang-barang yang bisa dipakai sekitar 75%. Untuk rangka itu biasanya ada kropos, mudah-mudahan aja nggak ada kropos biar si bule menghemat budget, karena setelah dikupas catnya baru kelihatan rangka ada kendala. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana, ikuti kami terus dan pantengin nanti Satria Hiu Bule di part 2. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu video kami di part 1 ini. Kami akan pilah-pilah dulu, kami akan bereskan yang mana bisa dipakai dan yang mana nggak bisa dipakai. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami manusia biasa karena kami senang bercanda. Dukung channel ini terus dengan cara like, comment, dan subscribe Usole Garage TV. Sampai jumpa di video menarik lainnya.